Sebenarnya kalian ada apa sih? Syafira sakit ya? Enggak, Syafira sekarang diculik. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Dania tuh panik banget karena Syafira enggak datang-datang juga. Kemudian Julian pun mengabarkan kalau Syafira diculik. Tolong! Raf, ada yang kesini. Suntik dia. Dan ketika Rafael mau mencelakai Syafira, tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang datang, sehingga akhirnya Rafael pun membatalkan aksinya. Makasih udah bantuin aku, mau nyari Syafira. Suami aku juga ikut nyari, tapi dia lain. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya, Julian, Dania, dan juga Yuda OTW datang untuk menolong Syafira. Aku udah mencintai kamu, tapi kamu gak balas cinta. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Rafael meminta kawannya untuk menyuntik Syafira supaya Syafira pingsan. Selamat tinggal, Syafira. Kemudian Rafael pun meletakkan Syafira di atas sampan yang sudah dibocorkan. Ya tentu saja kita semuanya jadi cemas. Hidup, Yud. Dan di akhir trailer kalian bisa lihat ya, Rafael menghanyutkan Syafira ke tengah danau dalam kondisi sampan bocor. Kemudian Rafael pun mengucapkan selamat tinggal Syafira. Sepertinya memang benar-benar kebencian dan rasa dendam Rafael kepada Syafira sudah sangat memuncak. Sampai-sampai di sini Rafael tega melenyapkan Syafira. Dan tentu saja kita semuanya jadi tegangnya, kira-kira apakah Julian, Yuda, dan juga Dania akan datang tepat pada waktunya? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.